saya sekarang berada di Desa Jatirejo, persiapan panen bawang merah yang ditanam oleh kelompok tani Dainun Jaya. Dengan ucapan bersama-sama nanti basmalah, kita akan memulai panen bawang merah di Desa Jatirejo, Kecamatan Kunir. Bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Ini menarik ini. Jadi pertama, bawang merah yang beda dengan beberapa tanaman penyela. Tanaman penyela itu kalau setelah padi, jagung, ada tanaman penyela yang lain, cabai, terus kacang tanah gitu, kacang apa? Brol ya. Nah, bawang merah ini itu bisa tersimpan dengan jarak waktu yang aman. Tapi bahwa pertanian ini jadi alternatif yang sangat menjanjikan. Saya berkeinginan begini, pertama karena pertanian bawang merah ini mudah, tapi problemnya juga ada, masalahnya juga ada. Tadi misalnya soal ulat. Nah, kalau area di Kecamatan Kunir, di beberapa desa di Kecamatan Kunir ini bisa jadi lahan baru untuk pengembangan bawang merah, saya minta kelompok tani juga mulai untuk mikir supaya enggak semua serentak menanam bawang merah, supaya ada siklus harga dan siklus panen yang saling bergantian. Harapan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya di tanaman budidaya bawang merah ini, ingin sekali desa kita ingin kita jadikan kampung bawang, kampung bawang merah. Itu sudah berkomitmen sama Bapak Kepala Desa Jatirejo. Itu mana? Desa mana? Desa Jatigono. Jatigono, Jatirejo. Jatigono, Jatirejo, sama Kunir, sama Sukosari. Sukosari. Iya. Saya ingin pesan juga, menjaga supaya tidak ada orang-orang yang masuk menanam bawang tapi tidak bersama dengan kebersamaan kelompok tani. Biasa nih. Moro-moro ono sing kate sewo. Sawah. Yo. Nah, sadurunge panjenengan mungkin ya butuh biaya, ono anak iseng kuliah, kate bantu, kate nyunat, ngomong dhisik nang kanca-kanca kelompok tani ya. Ngomong enak-enak, terbuka rek kanca, rek cak to, cak dul, cak no. Ngomong sih ngomong, aku ganti duit, atau bisa cari program-program yang di perbankan itu bisa mendapatkan akses itu, ada kur misalnya. Ya.